api. Hamparan jiwa suci bersujud. Putih, putih bersujud. Menggemakan nama Allah, Sang Maha Wujud. Thank you.
cahaya di tengah-tengah kegelapan. Para malaikat Allah tak memiliki mata, tapi mereka menyaksikan derap langkah beribu jilbab. Derap langkah beribu jilbab. Derap langkah beribu jilbab. Derap langkah beribu jilbab. Tergetar sesaat oleh serangan sukma dan maka inilah jilbab. Ini jilbab. Ini jilbab ilahi Robi. Jilbab yang mengajar ilmu menapak dalam. Thank you.
padang mahsyar. Di padang mahsyar. Di padang kenantian. Di depan pintu gerbang janji keabadian. Aku menyaksikan ribu-ribu Thank you.
kasih Hasro ketika melakukan jilbab dari MHI Nuraji dan juga Kasidal berjanji adaptasi WS Renda. Nah, oke. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan satu, kita akan masukin diskusi sastra pendidikan yang akan dipandu oleh kakak yang cantik kita, yaitu Mbak Anna Ratri, yang kemudian dengan narasumber Ibu Kun Supriyatmi, sarjana pendidikan, dan juga Dr. Anda Siti Nikandaru Hairina. Sambil menunggu kesiapan mereka, saya coba pengen panggil tadi siapa sih yang Mas Dandi ya? Mana coba Mas Dandi, kita kesini dulu Mas Dandi. Cek. Mas Dandi, coba. You can stand there. You can stand there with me. No. So how are you? Is good? I'm good. Good, yeah. You look so great now, yeah. Yeah, thank you. You look so great too. Great. Oh, always great. Great 9 kadang-kadang. Kadani Dwianto. Yes, Dedi Dwianto. Udah berapa lama Putri with English? Sebenarnya dasarnya saya tuh asalnya dari teater mana? Teater kita dari teater Jaran Abang nih Mas. Jaran Abang? Iya, Jaran Abang. Okay. Jadi itu salah satu komunitas teater di Yogyakarta. Kita udah bisa sebenarnya gitu. Terus kalau bahasa Inggrisnya, kenapa bisa bahasa Inggris? Karena jurusan saya. Jurusannya apa? Pendidikan bahasa Inggris. Oh sama. Saya di astronomi juga pendidikan apa modul? Sama mirip. Jadi istilahnya ilmunya digabungin gitu. Jadi puisi dan juga bahasanya dari bahasa Inggris. Jadi satu. Kalau boleh kita tahu nih kan, saya di, sebetulnya banyak tadi juga mendengarkan. Cuman lebih tadi itu maks apa sih namanya maks million.